Hal teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial menarik, yaitu cara membuat hotspot di komputer. Nah, jadi kita bisa sharing internet kita kepada orang-orang gitu kan, kita mau bersedekah kepada orang-orang gitu. Nah, jadi kita akan buat di sini. Sebenarnya aku tadi mau pakai ini, pakai Connectify, tapi kayaknya ini berbayar ya teman-teman. Jadi nggak bisa aku pakai Connectify. Memang fiturnya memang bagus ya, tapi berbayar. Nah, kita akan pakai ini, mhotspot. Mhotspot kita coba, kita download. Oke, siap. Dia kecil. Download for Windows sama download for Linux. Oke, kita coba download for Windows ya. Nah, for Windows. Oke, siap. Nah, kalau udah kita klik setupnya, kita klik dan kita tunggu karena dia lagi loading, Nah, ini dia. Do you want? Jadi kita apply, kita oke kan, dan kita tunggu sebentar. Ini kita tutup ya, banyak kali aplikasi yang terbuka. Ini masih loading. Nah, welcome to the HMM Hotspot Setup Wizard. Jadi, this will install HMM Hotspot on your computer. Ini akan menginstal di komputer kita. Recommended close other program before continuing. Jadi, mungkin ya, ini kita disuruh apa? Disuruh untuk close program lain gitu, teman-teman. Jadi, karena kita close program lain, mungkin ini aku akan sambung pakai HP mungkin nanti ya. Kita sediakan HP dulu. Siap. Next ya, kita next. Kemudian ini accept faster, powerful, privacy. Kita klik privacy. Oh enggak. Dixland ya, kita Dixland. Ini Dixland Char Engine, kita Dixland juga. Ini di 360, artinya kita disuruh untuk menginstal aplikasi-aplikasi mereka ya. Nah, jadi sudah jadi launch, kita launch, kita finish. Dan setelah finish dia akan muncul. Mana dia? Kok nggak muncul ya? Mana dia hotspotnya? Mana dia? Ini dia. Oke, kita tarik keluar ya. Kita tarik keluar. Siap. Oke, klik kanan dan administrator. Nah, jadinya seperti ini. Masih loading. Nah, ini dia mati ya, internet kita mati jadinya. Thanks for installing WhatsApp hotspot. Nih, make sure laptop wifi switch into on ya. Kita close setting customize. Oke, kita close ya. Kita coba seperti apa sebenarnya. Oh, ini ada dua ya, satu aja lah. Namanya siapa namanya, misalnya Udin. Salah, Udin. Kejar TV. Oke, Kejar TV. Passwordnya 12345. Siap. Internet searchnya none. None ya. Ini internetnya mati ya, mati. Siap. Max client. Oke, siap. Internet passwordnya kita ini kita refresh ya. Nah, WiFi. Jadi internet search-nya WiFi karena tadi internetnya mati. Max client-nya teman-teman bisa pilih, dia sampai 10 misalnya. Dan di sini client connected data send. Oke, siap. Namanya Kejar TV, kita start hotspot. Password, apa dah passwordnya? Password must be. Oh, gitu. Jadi ya 08 ya. 08
Aduh, lupa pula. Oke, siap, dah ya. Oke, kita starting dan kita lihat apa yang terjadi ya setelah di starting ya. Ini aplikasinya gratis, teman-teman. Kecil lagi. Hotspot off masih ya. Driver problem phone opening troubleshoot pack. Oh, gitu. Berarti ini ada yang ini, ada yang gagal ya. Gagal. Skip go. Ta-ta-ta-ta. Kita pakai ini aja ya. Kayaknya dia harus install driver dulu ya, driver. Nah, inilah instruction. Control panel ini connected board Microsoft Virtual MiFi in adapter. Oke, siap. Download WiFi driver. WiFi driver tuh. Jadi kalau udah diinstal nanti teman-teman ya, aku tahu aja, dia nanti bakalan hotspotnya ya on, dan teman-teman bisa langsung melihatnya di sini bagian client, nanti ada IP address yang bakal muncul di sini. Nah, jadi kemarin aku coba ini bisa, tapi sekarang nggak bisa, entah apa permasalahannya ya. Tapi nanti akan aku coba lagi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Kalau yang ini kan biasa ya, tapi kalau yang ini yang luar biasa nih. Kalau yang berbayar nih lebih simple lagi, tapi berbayar ya. Silakan teman-teman coba. Nah, kalau berhasil silakan berkomentar ya. Nah, tadi ini udah berhasil sebenarnya, cuman mengkonekkannya belum. Bye.